dari Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim Kaltara mendukung pelayanan Bapak Andi sebagai pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan daripada beliau, Pastor Andi. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Pastor Andi, silakan buka praktek atau ibadahnya di Balikpapan. Kami dari KPADK dan LPDKT, kami akan dukung penuh program Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Ya, kami juga hadir dari Balikpapan bersama Pak Lurah kami, Pak Haji Mustamin. Silakan, Pak. Ya, saya selalu mendukung kegiatan beliau dalam melaksanakan kegiatan doa dan penyembuhan di lingkungan itu. Namun ada sedikit miskomunikasi dengan FKUB. Ya, insya Allah nanti dengan RT nanti kami akan satukan persepsi sehingga sesegera mungkin kita akan membuka kegiatan Bapak Pastor. Amin. 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 Kami akan dukung penuh, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, yang jelas, ya, kami dari Ormas lokal ini mengharapkan Kalimantan Timur yang kondusif dari dulu sampai sekarang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Apalagi ada pelayanan yang bersifat sosial membantu orang-orang sakit seperti yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Kita harus mendukung, kita harus sama-sama melindungi beliau dimanapun berada. Oleh sebab itu saya sarankan dan saya ingatkan sekali lagi bersama-sama dengan elemen masyarakat yang ada di Kaltim ini, mari kita sama-sama menciptakan suasana kondusif di Kalimantan Timur, karena Kalimantan Timur adalah sebagai IKN Nusantara yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Demikian ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi Panglima, Ketua, dan Pak Lurah mengetahui kami sudah jalan 3 bulan tidak melakukan kegiatan peribadatan kami karena dari pihak RT dan FKUB tidak membolehkan selama mereka belum memberikan rekom. Mudah-mudahan dengan dukungan ini kami sebagai warga Indonesia bisa punya hak yang sama. Ya. Kami cuma mau beribadah kepada Yesus. Amin. Pastor, ya, sekali lagi undang kami Ketua Umum dari LPDKT dan kami dari KPADK untuk rapat untuk kawal program Bapak dan membuka masalah ini. Kami siap untuk itu. Ya, terima kasih. Undang kami secara resmi, tolong simpan nomor Pak Ketua. Tolong disimpan nomor kami, ketika ini kami siap diundang. Baik. Kapan saja kami datang. Nah, terima kasih. Ya, nanti dibantu dari Pak Lurah. Siap. Pak Lurah, siap. Yang bagian ini banyak membantu kami juga. Ya. Terima kasih Pak Lurah. Ya. Ya. Tolong minta nomor Pak Lurah nanti. Dan izin ya, Pastor Andi, setelah ini kami mengundang Bapak untuk makan malam. Kami sudah siapkan. Dan di sana kita mungkin lebih santai, lebih rileks. Kita banyak hal yang perlu kita bicarakan. Mohon kasih. Bapak Andi tidak. Tapi yang pasti saya dapat undangan dia tanggal berapa? Ya, 15. Ya, 15 dengan 16 Juli 2022. Ini hotel kita. KKR kita tanggal 16. Ada KKR. Wah, keren nih. Berarti di apa di tanggal 16? Ya. Oh iya. Jadi semua akomodasi kita siapkan. Oh, iya. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, baik. Terima kasih buat semuanya, kira video ini jadi berkat buat semua Bapak Ibu sekalian. Tolong dukung kami supaya kami bisa melayani lebih baik lagi bagi kemanusiaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom.